Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Butet. Ya, saya mau mereview hasil puter silangan puter dengan terukur. Ini anak pertama, jadi sudah umur sekitar 6 bulanan. Saya sendirikan karena sudah berbunyi atau manggung. Yang ini anak kedua, dan yang satunya yang bawahnya itu anak yang ketiga, karena tiga kali bertelur hanya mentas satu-satu. Saya sendirikan. Yang ini anak keempat, kelima, dan keenam. Ya, ini yang dua persis seperti bapaknya, seperti tekukurnya. Ini nomor 4, 5, dan 6. Tidak tahu karena selalu menetas satu-satu. Ya, kalau yang ini induknya, ini bapaknya. Sudah lama saya pelihara ini, sekitar 3 tahunan. Dan ini induk betinanya atau ibunya. Ini sudah mau bertelur lagi. Dan anaknya yang ketujuh masih saya campur dengan induknya, belum saya pisah, menunggu induknya bertelur dulu, nanti baru saya pisah. Ya, ini anak yang ketujuh, yang terakhir ini sudah 1 bulan lebih ini, karena kemarin induknya itu bertelur 2 tapi kena hujan, jadi tidak menetas. Ya, ini yang nomor 1 tadi. Ini anak nomor 1 saya sendirikan karena sudah manggung, ngacor ini, entah kamera. ini yang keempat, kelima, dan keenam. 3 saya sendirikan, itu seperti bapaknya, seperti terkukur biasa. Yang 2 ini nomor 2 dan 3. Ini warnanya seperti bapaknya dan ada sedikit keputih-putihan, kecoklat-coklatan seperti induk betina. Takut sama kamera semua. Ini anaknya yang keempat dan keenam tadi. Ini yang ke nomor 2 dan 3 ini ya sudah manggung juga, belum saya pisah-pisah. Nanti rencana saya mau saya pisah satu-satu semua. Jadi nanti biar jodoh, cari jodoh sendiri-sendiri. Jadi saya sendirikan nanti. Tunggu
video saya selanjutnya. Oke, begitu saja review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.